Pasti Coach Sintayong menyadari ya kelemahan atau kekurangan kita saat ini adalah yang perlu ditambal, yaitu kiper ya. Dimana kiper ini kalau nggak kita buat kuat, maka nanti bisa membuat pemain-pemain lain jadi ikut lemas atau lemah. Jadi kalau ada Mas Martin Paes ini, aku lihat pemain-pemain militan, bahkan tadi masih sangat intens di menit 90 lebih, masih sangat semangat. Bahkan jadi yes, memang. Dan kita tahu ya, pertandingan yang lalu dia penalti bisa datangkan dari Arab Saudi. Kalau nggak, mungkin kita nggak akan bisa curi satu poin dari Arab Saudi. Mudah-mudahan Martin Paes-nya selalu sehat, selalu bisa. Kayaknya Martin Paes ini bukan manusia, tapi dewa pertandingan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, bola aja. Bola aja kan. Lihat lo, biar ya game. Kejar, nanti saya mau kacil. Mau aja udah, mau kemana ya, perubahan